Ya, meski sempat diguyur hujan sejak sore hari, tidak menyurutkan wisatawan untuk memanfaatkan momen libur lebaran di kawasan Jalan Asia Afrika Kota Bandung pada Rabu malam. Berbeda dengan warga Demak yang masih dalam kondisi prihatin dan was-was, masih menghinggapi terdampak banjir. Terlihat wisatawan sangat antusias untuk menghabiskan momen libur bersama sanak dan saudara. Kawasan Jalan Asia Afrika Bandung masih menjadi daya tarik para wisatawan karena wisatawan sendiri tidak perlu merogoh kocek karena tidak berbayar. Selain menyuguhkan bangunan-bangunan bersejarah yang cocok untuk bersuafoto, kawasan ini tepat di tengah kota. Puluhan cosplayer pun tak luput menjadi ikon bagi wisatawan untuk berfoto, mulai dari kostum hantu, robot, hingga anime. Sepintas suasana lebaran di Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, tidak berbeda dengan kondisi pada umumnya. Namun, jika menyusuri perkampungan, perabotan rumah tangga masih menghiasi sejumlah depan rumah dan pinggir jalan, bahkan sejumlah titik pun masih terdapat endapan lumpur pasca banjir 3 meter yang menerjang wilayah ini. Lebaran 1445 Hijriah tahun ini menyisakan keprihatinan yang mendalam bagi warga terdampak banjir.